Kamu dapat memilih untuk menutup pintu atau sabotase fasilitas utama di pesawat ruang angkasa untuk menimbulkan masalah bagi Spacecrew dan mengamankan kemenangan. Setelah mendobrak pintu, semua pintu di ruangan akan ditutup. Berikut adalah ventilasi. Melalui ventilasi, kamu dapat segera mencapai ruangan lain, melarikan diri dari tempat kejadian setelah membunuh seseorang, dan membuat alibi. Ini adalah keamanan. Ketuk tombol pengawasan untuk memeriksa kamera pengintai di beberapa persimpangan jalan dan lacak Spacecrew. Menyamarkan diri kamu dengan hati-hati, menyesatkan Spacecrew, dan memilih mereka. Di sini kamu dapat mengadakan pertemuan darurat untuk berbagi petunjuk kamu dengan semua orang. Setiap pemain hanya memiliki satu kesempatan, jadi gunakan dengan bijak. Berikut adalah kamera pengintai. Anda dapat mengetuk tombol pengawasan dan memeriksa jumlah pemain di setiap kamar.
Pacecrewu. Ada dua impostor di antara kita. Tujuan kamu adalah menyelesaikan semua tugas, mencari tahu dan memilih untuk mengeluarkan impostor. Diskusikan dan analisis untuk mengeluarkan impostor.
Wah, seseorang jatuh di sini. Ingat siapa yang lewat di sini barusan? Tekan tombol laporkan dan bagikan informasi kamu dengan orang lain. Bersama-sama, kamu akan menemukan impostor. Di babak ini,
Kamu adalah serif pembela kebenaran yang tujuannya adalah membunuh dan menyingkirkan impostor, memimpin awak menuju kemenangan. Perhatikan bahwa jika kamu membunuh target yang salah, kamu sendiri akan tereliminasi. Lihat, pemain baru saja melompat ke ventilasi. Cepat, panggil pertemuan darurat dan laporkan dia. Apakah kamu memperhatikan bahwa pria hijau berpura-pura menjadi serif? Dia pasti seorang impostor. Cari dia dan bunuh dia. Thank you.
Di komunikasi ada mayat. Warna itu oranye. Di siapa impostornya? Ping sama siapa tadi coba? Ping sama siapa? Ada yang lihat ping tadi enggak? Tadi habis sama Putih tuh saya ke bawah ke mana? Pink nggak tahu Pink sendiri. Pink dari komunikasi ke kafetaria cepet. Tinggal jadi warna apa ini? Ini foto apa nih? Foto apa? Siapa bro? Gue curiga sama si Royce nih, Cok.
Mana saya kuning? Gue di atas loh, gue di balkon kafetaria. Gue engineer ya kali anjir. Gue engineer cuy, bisa masuk ventilasi. Ya juga. Gue engineer bro. Yakin dah. Nyesel kalian, sumpah nyesel. Jadi siapa ini? Intinya bukan gue, terserah lu aja sih. Gue engineer bisa pindah tempat soalnya. Banget skip aja sih. Engineer bisa masuk ventilasi, bro. Lu serius belum tentu bisa tahu sama si impostor, bro. Lu serius enggak tahu kalau itu si Royce. Sheriff belum tentu bisa tahu kalau gue ini imposter. Pasti dia yakin gue, yakin. Ah.